Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man mantabi'ahum bi ihsanin ila yu'middin amma ba'id Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimukumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Akidah Imam Ahmad yang tertubang dalam usul sunnah karya Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimallahu ta'ala kita masih di kita akan baca catatan kaki dari editor tentang melihat Allah di apakah nabi melihat Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak di halaman 61 Diriatkan oleh At-Tirmidhi dari Al-Hakam Ibn Aban dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan Muhammad melihat Rabnya. Maka Ikrimah bertanya, bukankah Allah berfirman, Latu dirkul abisar wa wayu dirkul abuzar. Penglihatan tidak meliputi Allah dan dia Allah meliputi semua penglihatan. Kalau Ibn Abbas mengatakan, Waihaq Celaka engkau daka idza tajalla bi nurihi alladhi huwa nuruhu. Itu adalah ketika Allah menampakkan diri dengan cahaya yang merupakan cahayanya. Maqal urihi marratain diperlihatkan kepada Nabi sebanyak dua kali. Tirmidhi mengatakan ini adalah hadis Hasan Gharib dari jalur ini. Ibnu Katsir mengatakan Dia at Tirmidhi di jami'nya, Ibnu Abi Asim di kitabnya As-Sunnah, Ibnu Abi Hatim di tafsirnya, Ibnu Mardawih juga dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Dan lihat Imam Ahmad di musnadnya dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Aku melihat Rabb taala Abdullah bin Imam Ahmad mengatakan, Aku mendengar hadis ini dari ayahku, Dan ayahku mendiktikannya kepada aku, Di kesempatan yang lain. Ahmad Muhammad Syakir mengatakan, Sanatnya sahih. Disampaikan di Majemuz Zawaid, yeah dan hadis ini ada di macam-macam dan dan penulisnya mengatakan dihatkan Imam Ahmad dan para perawinya perawi kitab sahih itu hadis Ibnu Abbas tentang Nabi melihat Tuhannya Jadi di antara redaksinya ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Ya, catatan kaki di halaman 62. Namun ini diingkari oleh Aisyah. Berdasarkan hadis Masroq, aku bertanya kepada ibu Nda Aisyah radhiallahu anha ya ya um ya ammata atau ya ummata wahai ibu, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya? Ya, Aisyah mengatakan bulu kudukku berdiri atau bergetar Mimakulta Karena apa yang engkau katakan Aina anta min thalathin Dimana engkau dari tiga hal Siapa yang Menyampaikan kepadamu tiga hal tersebut Sungguh dia bohong Siapa yang menyampaikan Kepadamu bahasanya Muhammad s.a.w Melihat Tuhannya sungguh dia bohong Kemudian Ibu Da'a Isa membaca Firman Allah Latutukul abasar wa wa yudrikul abasar Wa wa latiful khabir Al-haditha diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Saya pastikan makna Kofas syari Kofa syari itu artinya koma minal faza'i. Rambutnya berdiri karena takut. Mana asal dari kofa adalah takabudu wal istimau, mengkerut dan berkumpul. Ni anal karena kulit itu mengkerut ketika ketakutan. Lalu bulu berdiri karenanya. Maka tadi terjemah bebasnya adalah berdirilah bulu kuduku karenanya. Kemudian catatan kaki dua dihadkan oleh Muslim. Bab sabda Nabi alaihi salam nurun anna arahu cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah atau ra'aitu nuran aku melihat cahaya dan seterusnya kemudian kita bisa lihat catatan kaki 63 halaman 63 kesimpulan dari Ibnu Hajar di Fathul Bari Ja'at an Ibni Abbas terdapat dari Ibnu Abbas sejumlah Hadis yang mutlak Yaitu Nabi melihat Allah Namun tidak ada penjelasan Melihat dengan hati atau Melihat dengan mata kepala Sekedar melihat Allah Wa uqa muqayyadah Read yang lainnya Muqayyad Fa yajibu hamlu mutlaqiha Ala muqayyidiha Muqayyadih maka wajib Yang mutlak dibawa kepada muqayyad tadi yang muqayyad itu contohnya di catatan kaki lima halaman 62 dari atas dari Ibn Abbas kal ro'ahu Nabi melihatnya melihat Allah Biqalbi dengan hatinya ini muqayyad semua so, kembali ke kesimpulan dari Ibnu Hajar wa ala hadza berdasarkan hal ini maka mungkin kita kompromikan antara isbatnya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menetapkan bahasanya Muhammad melihat Tuhannya dengan negasi dari Aisyah. Bi an nafyuha, negasi itu dimaknai dengan negasi untuk melihat dengan mata kepala, sedangkan isbat itu ditujukan untuk melihat dengan hati. Kemudian kita lanjut di matan di poin yang ke-18. Ya, qala Imam Ahmad rahimallahu taala wal imanu bil yaumil qiyamati, mengimani timbangan amal pada hari kiamat sebagaimana ya, terdapat dalam hadis, hamba akan ditimbang pada hari kiamat, maka ada orang yang falayazinu tidak lebih berat dari sebuah sayap nyamuk. Ya, tepat redaksinya diatkan oleh Al Bukhari dari Abu Rayhah radhiallahu anhu marfu'an sabda Nabi dengan redaksi sungguh didatangkan seorang yang besar dan gemuk pada hari kiamat namun layazinu tidaklah lebih berat di sisi Allah dengan dibandingkan sebuah sayap nyamuk. Ya wakal dan Nabi katakan bacalah firman Allah falanuki mulahum yau malkiyah kami tidak akan memasang timbangan untuk mereka pada hari kiamat. Kembali ke atas dan amal hamba pun ditimbang sebagaimana terdapat dalam asar terdapat dalam riwayat wal iman ubihim mengimaninya dan percaya dengannya dan berpaling dari semua orang yang menolak hal tersebut dan meninggalkan perdebatan tentang hal ini. Catatan kaki dua, Dalil tentang penetapan bahasanya amal hamba ditimbang itu banyak sekali Di antaranya adalah hadis bitokoh dan sejilat ya, Hadis kartu dan 99 lembar lembaran dosa yang terkenal dan panjang ya, penjelasannya dari Sayyid Ibn Jibrin Di antara pokok akidah al-sunnah adalah mengimani hari akhir dan mengimani apa yang Allah kabarkan tentang hari akhir di antaranya adalah Allah kabarkan tentang al-mizan penimbangan amal. Qala Ta'ala Allah Ta'ala berfirman wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat maka tidak ada satu pun jiwa yang dizalimi sedikit pun wa habatin min meskipun hanya seberat biji sawi atainaha kami datangkan kemudian tentang apa yang ditimbang til ada yang menjelaskan bahasanya orangnya itu sendiri yang ditimbang dalilnya surat al-kahfi ayat 105 fala nuqim lahum yawmal qiyamati wazna kami tidak akan pasang timbangan untuk mereka pada hari kiamat. Ditambah hadis, datanglah seorang yang gemuk, banyak makan, banyak minum, dan tidak lebih berat di sisi Allah dibandingkan sebuah sayap nyamuk. Pendapat yang kedua, bahasanya amal itu akan dijasadkan, lantas ditimbang, dan Allah maha kuasa untuk menjadikan amal itu jadi jasad. Meskipun aslinya amal itu akradan, Yeah. Nah, jama, itu sifat yang melekat pada sesuatu. Artinya kalau terjemah bebasnya ya sesuatu yang abstrak. Aslinya amal itu sesuatu yang abstrak. mudah saja bagi Allah untuk mengubahnya menjadi jasad. Maka sholat dijadikan punya jasad sehingga bisa ditimbang, demikian juga zikir, puasa, dan semisal itu. Kejelekan juga ditimbang, nanti dijadikanlah kebaikan di satu daun timbangan dan kejelekan di daun timbangan yang lainnya. Pendapat yang ketiga, yang ditimbang adalah lembaran yang dicatat padanya amal. Wasijilah dalam lembaran yang dicatat padanya amal, amal kebaikan dan kejelekan. Itulah yang diletakkan di dua daun timbangan. Yeah. Wapi kulih halin terlepas dari perselisihan dalam masalah ini, seorang hamba atau para hamba mengimani itu semua. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dialah orang yang beruntung. Siapa yang enteng timbangan kebaikannya, adalah orang yang menimpakan kerugian untuk dirinya sendiri. Fahadih maka ini adalah dalil-dalil yang gamblang tentang adanya mizan dan tidaklah teranggap orang yang mengingkari mizan semacam falasifah, fa ahli filsafat dan semacam mereka. Mereka mengatakan yang perlu timbangan itu bakalun para pedagang. Nih wabah, dan penjual dan semacam itu kami katakan sini ini adalah bentuk dari idharil adil, menampakkan keadilan dari Allah taala catatan kaki 4 di halaman 65 ada dalil-dalil yang lainnya untuk menetapkan adanya mizan pada hari kiamat yang mengharuskan kita untuk iman dan percaya dengannya di antaranya adalah Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kalimat yang Allah cintai uh, ringan di lidah berat di timbangan yaitu cepat ucapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim diatkan Bukhari dan Muslim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang diletakkan di timbangan yang lebih berat daripada akhlak mulia diatkan oleh At-Tirmizi. Kemudian poin yang ke-19 Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat tanpa ada antara hamba dengan Allah penerjemah kita mengimaninya dan percaya dengannya. Maka di antara yang termasuk dalam mengimani hari akhir dan bangkit setelah kematian dan berkumpul pada hari kiamat adalah Allah akan berbicara dengan para hamba. Nabi katakan dalam hadis tidak ada satupun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Tuhannya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman tanpa ada penerjemah di antara keduanya. Turjuman artinya mutarjim penerjemah yang memindah kalimat dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Artinya Allah akan mengajak bicara hamba dengan perkataan yang dia pahami, dia kenal, dan dia bisa pastikan. Fahad maka hadis ini wadih jelas, gamblang, Pesannya Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya sebagaimana yang dia kehendaki. Catatan kaki ke dua. Kata saya menuju Rahim Rahimallahu Ta'ala, masalah mengingkari Allah itu berbicara termasuk perkara paling kuno yang diadakan oleh alil al bid'ah. Ah. Salaf itu bersungguh-sungguh untuk menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Dan mereka jelaskan kebatilan pendapat-pendapat yang mengingkarinya dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya. Dan mereka tetapkan bahasa Allah Ta'ala itu Berbisa berbicara dan berbicara jika dia mau dengan perkataan yang bisa didengar oleh siapa saja yang Allah kehendaki Salaf menjelaskan bahasanya sifat berbicara adalah sifat terpuji dan menghilangkan sifat ini adalah kekurangan dan aib, yaitu bisu. Allah, men, Allah mencela Ijil Patung Ijilnya bani Israel dengan mengatakan. Alam tidak akan mereka melihat bahasanya patung itu tidak bisa mengajak bicara kepada mereka. Menurut akidah al-sunnah, firman Allah itu qadimun naw'ah. Allah itu bisa berbicara sejak dulu, mutajat ahad, sedangkan kalimat tertentu yang Allah ucapkan itu mengalami kebaruan. Uh, yang dimaksud dengan qadimun artinya jenis kalam itu kodim artinya jenis kalam artinya bisa bicara Allah bisa bicara itu azali dengan keazalian zat Allah subhanahu wa ta'ala ya, artinya Allah ta'ala itu mutasifun bersifat mutakaliman bisa bicara sejak azali fa inna maka Allah dengan semua sifatnya itu bukan satu hal yang baru Walakinna akan tetap la yazalu jadadu, akan tetapi mengalami kebaruan wa yahtusulahu kalamun dan terjadi pada Allah satu perkataan jika Allah menghendakinya. Dan sifat kalam adalah di antara sifat fi'liyah perbuatan Allah yang melekat pada zat Allah kapan saja Allah menghendakinya. Kemudian kalau Imam Ahmad rahimallahu taala wal imanu bil haudi mengimani telaga bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada hari kiamat yang didatangi oleh umatnya lebarnya semisal panjangnya perjalanan naik unta selama satu bulan gayung untuk mengambil uh, airnya itu seperti jumlah kaadat, uh, keadaan seperti jumlah bintang di langit sebagaimana sahad bil akhbaru terdapat tadi hadis yang sahih min ghairi wajhin dari banyak jalur Hada min jumlatil iman di bagian dari mengimani hari akhir terdapat banyak hadis sampai 30 atau 40 hadis yang menginformasikan bahasanya Nabi itu punya telaga pada hari kiamat didatangi oleh umatnya dan ada orang yang terusir Yaitu orang yang tidak memegang erat-erat sunnah Nabi dan mengamalkannya padahal dia adalah bagian dari umat Nabi nah, Ada padanya tanda umat Nabi Yaitu Roran bercahaya wajahnya, muhajalin bercahaya tangan dan kakinya karena air wudhu Dan Nabi mengenali mereka dengan hal itu telaga ini Waradah terdapat dalam hadis Pasti panjangnya perjalanan satu bulan naik onta, lebarnya juga demikian. Di red yang lainnya panjangnya adalah jarak antara kota Aden sampai mungkin bacanya Abian. Aden itu ada di daerah Hatul Maud di Yaman dan Abian itu di negeri Syam. Yakni tulu kata wa ardu kata, yaitu panjangnya sekian dan lebarnya sekian. Wadahnya sebanyak bintang di langit dituang pada telaga ini dua mizaban, dua talang air dari surga. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis dibandingkan madu. Siapa yang minum satu minum saja tidak akan haus selamanya sampai dia masuk surga. Tidak akan haus setelahnya sampai dia masuk surga. Ya Telaga ini didatangi oleh orang-orang yang beriman dan diusir darinya orang-orang munafik dan orang kafir. Waradat tahti telah terdapat penetapannya, penegasannya, kalau dia jaraknya antara Aden sampai abian. Maka itu menunjukkan perjalanan e, anawisah satu bulan, perjalanan biasa yang mereka kenal. Ya, catatan kaki. Tadi ada 30 atau 40 hadis tentang telaga. Di uh, Ibnu menyebutkan sebagian darinya di kitab Sahihnya di kitab Bukhari dan Muslim. Di antaranya dari Abdullah bin Amr ibn Al-As Rasulullah s.a.w wasallam bersabda ku itu perjalanan satu bulan Sisi-sisinya semuanya sama Artinya panjang dan lebarnya sama Airnya lebih putih daripada Perak Baunya lebih wangi daripada kasturi Dan kizanuhu Dan gayungnya seperti bintang di langit Siapa yang minum darinya Tidak akan haus setelahnya Abad dan sama sekali Diatkan oleh Al-Bukhari Dari Abu radhiyallahu Anhu, aku mengatakan Rasulullah, "Apa itu gayung telaga?" Nabi katakan, "Demi Allah, zat yang nyawa Muhammad ada di tangannya. Sungguh, gayung telaga itu lebih banyak daripada jumlah bintang di langit dan benda-benda langit." fil lailatil mudlimah ya, Ingatlah di malam yang gelap Aniatul jannati Wadah dari surga Siapa yang minum darinya tidak akan haus akhir alaih Di akhir apa yang Di akhir apa yang jadi keadaannya Dituangkan padanya dua dua talang dari uh, dari surga siapa yang minum darinya tidak akan haus lebarnya semisal panjangnya antara Oman dan Ailah uh, kalau tadi Abian ya uh, di bahasa beliau namanya Ailah airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis dibandingkan madu dikatakan oleh muslim al-mutlimah al-musiyah. Coba kita cek dulu. Malam yang gelap artinya malam tidak nampak badannya rembulan, musyahiyah artinya sofia. Jernih, tidak ada badannya mendung. Disebutkan malam yang gelap yang tidak ada mendung karena bintang terlihat lebih banyak di malam semacam ini. maka ini adalah penegasan banyaknya. Kemudian Nabi menginfokan tentang anak-anak uh, anak jannati tentang wadah surga siapa yang mendarinya tidak akan haus akhir alaihi akhir Roma alaihi maknanya la yu'awiduhu dhoma'un ba'da syurbi biha' haus tidak kembali mendatanginya setelah minum meminumnya. Yashkobu itu maknanya yasi lufihi wa al mizabani minal jannah. Ya diberi asupan air, diberi subsidi air dari dua talang surga. Dari Aman sampai Ailah. Aman, ini ibu kota Yordan sampai Ailah Ailah Madinatun satu kota di ujung Syam yang sekarang namanya Aqabah. Ya, jadi alaihi artinya tidak akan kembali haus. Nah, kemudian dari Jundub radhiyallahu anhu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mendahului kalian di telaga." Diatkan perkataan Muslim. Dari Sahal ibn Sa'ad, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku adalah orang yang mendahului kalian di telaga." Siapa yang mendatangi telaga akan minum, siapa yang minum tidak akan kehausan selamanya. Dan sungguh akan datang kepadaku sejumlah orang aku mengenali mereka dan mereka kenal denganku. Namun dihalangi antara aku dengan mereka sehingga tidak bisa ketemu karena mereka ini orang munafik diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud Radulah Anhu Rasulullah SAW menyampaikan aku mendahului kalian di telaga Walau nazi'anna akwaman Dan aku uh, mendebat sejumlah orang untuk tetap bisa minum telaga, kemudian aku dikalahkan. Uh, kemudian pada akhirnya aku kalah. Dan aku katakan, "Wahai Rabbku, sahabatku, sahabatku." Nabi mengira dia adalah sahabatnya ketika Nabi hidup di dunia. Lantas dijawab, sehingga engkau tidak tahu apa yang mereka adakan setelahmu." Nah, mereka ini sejatinya bukan sahabat Nabi. Dan hadis hadis yang menetapkan telaga dan gambarannya itu banyak dan dalam apa yang telah disampaikan cukup insya Allah. Ya, kemudian uh, di Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyampaikan dan mengimani adab kubur dan umat ini akan di mendapatkan cobaan ujian di kuburnya akan ditanya tentang iman dan Islam nah, ditanya tentang siapa karabnya siapa nabinya dan datang padanya mungkar dan nakir sebagaimana yang Allah kehendaki dan sebagaimana yang Allah kehendaki mengimaninya dan wajib percaya dengannya ini juga penjelasan dari saya menurut ini juga termasuk dalam iman dengan hari akhir adalah mengimani semua yang terjadi setelah kematian. Fawah maka semua peristiwa setelah kematian adalah bagian dari hari akhir. Hari akhir dimulai ketika roh itu keluar dari badan. Sehingga ada ungkapan siapa yang mati maka kiamat telah terjadi pada dirinya. Itu kiamat kecil. Wa qaddaqala fima yakunu ba'dal mawdi. Artinya dakala dia dengan kematian dia masuk dalam kejadian setelah kematian. Maka di antara yang terjadi setelah kematian adalah mengimani adab kubur dan nikmat kubur. Kita mengimani itu semua sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis yang sahih dan sebagaimana kamadha karadhalika kami sebagian disebutkan dan disimpulkan oleh para ulama dari Al-Quran e, yaitu sebagian ayat dan dalil akan datang padanya dua malaikat yang terdapat penamaannya dengan mungkar dan nakir di sebagian riwayat. Keduanya akan menanyai tentang siapakah arabmu, siapa nabimu, apa agamamu. Akan dilapangkan untuknya di alam kuburnya jika dia termasuk orang yang beriman dan akan disempitkan untuk orang yang kafir kuburnya sehingga berselisihlah tulang-tulang rusuknya. Jadilah kubur salah satu taman surga atau salah satu jurang neraka menahu dalik semacam itu kama huwa ma'rufun sebagaimana telah diketahui. Wa dan itu bersifat general di alam oleh semua mayit baik dikubur ataupun tidak dikubur. Hatta sampai-sampai meskipun tidak dipendam misalnya atau dimakan binatang buas atau terbakar atau ditaburlah raganya yang telah jadi debu di, di hari yang banyak angin atau dia berada di jenazahnya di daratan atau kehalauan, maka Allah Maha Kuasa untuk menyampaikan kepadanya apa yang dia menjadi haknya berupa azab dan nikmat Ya, Al-ahkam kemudian ke, uh, hukum setelah kematian di alam barzah itu adalah alal ar arwah dialami oleh roh roh yang awet setelah berpisah dari badan akan tapi haruslah sebagian dari rasa sakit dan nikmat tersebut tersambung dengan badan meskipun ini satu hal yang fana. Bapak kuliah hal kesimpulannya orang yang beriman mengimani apa yang terjadi setelah kematian yang terdapat dalam sejumlah hadis. Wa yahmilu al-iman dan iman mendorong untuk menyiapkan diri menghadapi hal itu dan melakukan amal yang menjadi sebab selamat mintil kal ahwal dari hal yang mengerikan itu. Kita kemudian kita lihat catatan kaki Nah, ayat dan hadis tentang di catatan kaki di halaman 71. Hadis ayat dan hadis tentang adab kubur nikmat kubur banyak sekali di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur karena adab kubur itu benar adanya." Di bakal An-Nahdi di Kanzul Umal. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kubur adalah terminal pertama akhirat, siapa yang selamat darinya, maka setelahnya lebih mudah." Siapa yang tidak selamat maka keadaan setelahnya itu lebih berat. Diatkan oleh at -tirmiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dua kubur kemudian Nabi mengatakan keduanya sungguh sedang diadab dan tidaklah keduanya diadab dalam perkara yang besar menurut pandangan keduanya, yaitu menebar namimah. Ya, dua, dua, kemudian keduanya diadab karena menebarkan namimah serta karena tidak bersih dalam kencing. Diatkanlah Bukhari. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. umat ini akan mendapatkan ujian di alam kuburnya. Seandainya bukan karena kalian saling memakamkan, bisa aku berdoa kepada Allah supaya dia Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Maka Nabi mendengar azab kubur. Dan seandainya bukan karena ngeri, ya, maka Nabi doa supaya umatnya bisa mendengar suara azab kubur. Namun karena uh, ya, doa ini Nabi panjatkan dan Allah kabulkan, nanti enggak ada orang yang mau mengantarkan jenazah ke pemakaman. Kenapa? Pas di pemakaman dengar azab kubur. Pingsan. Ya, sehingga enggak jadi makamkan jenazah yang dibawa. Diatkan oleh Muslim dari Zaid ibn Thabit uh, atau tadi hadisnya diatkan oleh Muslim. Kemudian ada sabda Nabi saw. Sesungguhnya aku dapat wahyu kalian mendapatkan cobaan di alam kubur. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis hadis tentang hal ini banyak sekali dan dalam apa yang telah disebutkan itu dah cukup. Tentang nama Munkar dan nakir Terdapat penyebutan nama Mukar dan Nakir yang keduanya bertugas untuk menanyai mayat di alam kuburnya dalam hadis dari Al-Bara Ibn Azib Radulahu Anhu dan dia hadis yang panjang. Hadis Al-Bara itu dilihatkan oleh Abu Dawud dan seterusnya. Wafil hadis di hadis yang lain Jika mayat dikuburkan datanglah dua malaikat yang warnanya hitam sekaligus biru. Ini ada ini aswadan wal azroqan. Salah satu mengatakan Yuk eh, yukalu nama yang pertama mungkar, yang kedua nakir. Keduanya mengatakan apa yang kau katakan tentang orang ini yaitu Muhammad ketika engkau masih hidup di dunia. Yaitu kemudian perkataan Imam Ahmad yang poin yang ke-22 yaitu mengimani syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengimani adanya sejumlah orang keluar dari neraka setelah terbakar di neraka dan menjadi fahman arang di neraka. Mereka diperintahkan menuju sungai di pintu surga sebagaimana terdapat dalam riwayat dan sebagaimana yang Allah kehendaki dan seperti apa yang Allah kehendaki. Inna imanu yang penting adalah iman dengannya dan percaya dengannya. Ini juga bagian penjelasannya. Ini juga bagian dari iman dengan hari akhir di antara keutamaan dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mawardu anhu yang terdapat dari Nabi bahasanya dia adalah as al musyafa pemberi syafaat yang diterima syafaatnya di mahsyar. Waqat waradat adilatun katsiratun terdapat banyak dalil yang menunjukkan kalau Nabi memberikan syafaat untuk umatnya dan memberikan syafaat untuk makhluk seluruhnya. Maka Nabi memberikan syafaat yang pertama yang disebut dengan syafaat uzma supaya Allah datang memberikan keputusan. Hatta yapsilu, Sehingga Allah berikan putusan di antara hamba-hambanya setelah lama menunggu berdiri. Diputuskan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Setelah mereka manusia meminta syafaat kepada Rasul Ulil Azmi, Adam, Noah, Ibrahim, Musa dan Isa. Semua mereka yang tadhir beralasan, tidak bisa. Sedangkan ketika dimintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ana laha, akulah yang berhak, me, akulah yang berhak. Demikian juga nabrikan syafaat supaya yang ayat atas supaya masuk surga dan menjadi orang yang pertama kali yastaftihum membuka pintu surga. Wakadhalika ayatun demikian juga nabrikan syafaat untuk umatnya supaya masuk surga dan sehingga nabi adalah orang yang pertama kali meminta dibukakan pintu surga. Demikian juga Nabi memberikan syafaat untuk sejumlah orang agar ditinggikan derajatnya dan kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang menjadi kegiatan bersama antara nabi dengan yang lainnya yaitu para nabi, malaikat adalah syafaat untuk pelaku dosa besar dari kalangan orang yang bertauhid. Pelaku dosa besar yang bertauhid diberi syafaat supaya keluar dari neraka setelah mereka menjadi fahman, arang, wahtaraku dan terbakar. Mereka akan ya, keluar dari neraka setelah jangka waktu yang lama Boleh jadi itu puluhan tahun atau semacam itu Kemudian mereka dilemparkan di satu sungai di surga Disebut dengan sungai kehidupan Mereka akan tumbuh ya, Di sana sebagaimana biji tumbuh sayli, ya, Di tanah yang dibawa oleh seil Seil itu Air hujan yang mengalir di karena hujan deras ada air mengalir di 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 pare dan seterusnya dan dia kadang membawa tanah. Nah tanahnya itu pasti tanah gembur sekali karena itu tanah bagian atas yang dibawa oleh sail maka biji ditaruh di seperti itu artinya tumbuhnya cepat. Kemudian setelah itu mereka mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga, penduduk surga. Hal itu karena mereka orang bertauhid dan orang yang punya akidah yang benar. Kita break sebentar. もうこのえ <coughs> ます。 WiFi-nya Telkom Enggak ya? Hah? Ya, kita lanjutkan. Kita lihat pembahasan syafaat dari catatan kaki muhakik atau Editor. Di catatan kaki pertama halaman 74 hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan setelah penghuni surga masuk surga penghuni neraka masuk neraka Allah berfirman siapa saja yang di hatinya terdapat seberat biji sawi berupa iman keluarkan dia dari neraka Fayakhujuna maka fayakhujuna maka mereka dikeluarkan qad imtaha imtahasu imtahashu dan mereka itu hitam lantas dimasukkan dilemparkan ke dalam nahrul hayat sungai kehidupan mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji fi hamili di tanah yang dibawa oleh sail atau hamiyatus sail Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tidakkah kalian lihat bahasanya tumbuhan itu akan tumbuh kuning dan dia tidak uh, batangnya tidak lurus, namun multawiyah. Ada kosakata imtahashu. Im. Dari kata-kata imtihash artinya ihtirok, terbakar. Humama artinya fahman, arang. E, habah yang dimaksud habah di sini adalah benih sayur atau rumput. Kemudian hamilus sa'il, apa yang dibawa oleh sa'il berupa lumpur dan yang lainnya. kana fi jika ada padanya habba. Dan kemudian uh, lumpur yang dibawa oleh air hujan tadi berhenti di pinggir lembah, maka akan tumbuh dengan cepat. Ya, tumbuhnya cepat, namun lemah. Dan tumbuh tersebut keluar dari tanah di awalnya dalam keadaan warnanya kuning. Jamila, ya, jamila uh, jamilah telmentor uh, indah dilihat, namun Uh, namun daunnya itu bingkok barulah kemudian daunnya memanjang dan terbuka ba'da dalika setelah itu Jadi, kuning di sini maknanya adalah kuning yang indah warnanya. E, multawiyah itu masalah daunnya. Daunnya tidak langsung terbuka lurus, namun e, apa, berlipat dan baru nanti jadi lurus terbuka setelah itu. Kemudian catatan kaki tiga hadis-hadis tentang syafaat itu mutawatir dan artinya banyak diantaranya yang telah disebutkan di atas. Demikian juga diantaranya ada hadis syafaat uzma yang panjang yang disyaratkan oleh Syaikh Jibrin yang merupakan hadis yang diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. halaman 75 wa wa tawilun sebuah hadis panjang mutawatir bahasanya para nabi iktidhar mereka beralasan tidak bisa memberikan syafaat lantas nabi kita sallallahu alaihi wasallam mereka syafaat ketika manusia meminta kepada nabi nabi mengatakan analah, analaha ana sayalah orangnya sayalah orangnya Kemudian wafihi dan di hadis tersebut juga Nabi mendatangi pintu surga dan mengetuk pintunya lantas dibukakan untuk Nabi. Sayyidina rahim Allah taala mengatakan menurut akidah Ahlussunnah Allah mengizinkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat supaya nampak keistimewaan nabi dan nabi mendapatkan kedudukan yang terpuji Dan dihitunglah syafaat-syafaat Nabi yang ada dalam hadis mutawatir dan sampailah kesimpulan pada beliau punya enam syafaat. Lima di antaranya adalah syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu syafaat uzma, nama lainnya syafaat kubra. Nama lainnya adalah maqam mahmudah. Li fasl qada untuk memberikan keputusan Siapakah yang masuk surga, siapakah yang masuk neraka. Wa irraha minal mawqif dan memberikan kenyamanan dari mahsyar. Supaya nyaman dari derita yang dialami di padang mahsyar. Manusia meminta syafat ulama ini kepada ulil azmi sampai berakhir ilahi kepada nabi. Kemudian syafaat Nabi untuk terbukanya pintu-pintu surga supaya penghuni surga bisa memasukinya. E, dilakukan oleh Nabi dan yang lain yaitu syafaat Nabi dan para nabi orang-orang saleh dan malaikat itu sejumlah orang yang sudah masuk neraka padahal dia orang yang bertauhid untuk keluar dari neraka. Maka mereka keluar setelah terbakar dan menjadi fahman arang yang menghitam. Sudan, menghitam mereka dimasukkan dalam nahul hayat, mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji di tanah yang dibawa oleh ya, air hujan. Dan tidak ada syafaat untuk orang-orang musyrik sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Mudathir Fahmatan fa'uhum syafa'atu syafi'in dalam manfaat bagi orang musyrik syafa'atnya pemberi syafa'at Mu'tazilah dan khawarid mengingkari Keluarnya penghuni Keluarnya pelaku dosa besar dari neraka Dengan sebab syafaat Oleh karena itu mereka menolak Hadis-hadis syafaat yaitu syafaat e, Untuk pelaku dosa besar Yang sudah e, ya, sud, Yang sudah berada di neraka Untuk keluar dari neraka Berdasarkan akidah mereka yang Mengedepankan aspek ancaman Jadi Khawarij dan Mu'tazilah itu konsisten. Ya, mereka berkeyakinan pelaku dosa besar yang tidak bertobat nanti di neraka selamanya. Ya, setelah itu disodori gimana hadis hadis syafaat? Nah, karena konsisten, oh ya hadis hadis syafaat ditolak. Oleh karena itu syafaat di di buku-buku akidah itu adalah syafaat jenis keenam. Kalau disebutkan syafaat di matan-matan akidah, maka yang dimaksudkan adalah syafaat yang keenam, syafaat amma. Kenapa? Karena itulah yang jadi titik tengkar, titik beda antara ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah. Da, bukan syafat uzma kalau syafaat uzma diterima semua khawar dan mutazilah tidak menolaknya yang mereka tolak adalah syafaat untuk pelaku dosa besar agar keluar dari neraka Oleh karena itu contoh di syafaat di sini di poin yang kedua-dua di usul sunnah mengimani syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada sejumlah orang yang keluar dari neraka setelah terbakar dan menjadi arang. Itu maksudnya syafaat untuk pelaku dosa besar agar keluar dari neraka. Kemudian kala Imam Ahmad rahimallahu taala dan mengimani masih ada cel itu akan keluar dan tertulis di antara dua matanya kafirun dan hadis-hadis yang ja'at alati ja'at fihi yang berkenaan dengan dajjal dan mengimani kalau itu akan kainun terjadi dan Isa putra Mayam alaihissalam akan turun ya, untuk membunuh dajjal di babulut di pintu lut Penjelasan dari saya Ibn Jibrin Ini bagian dari mengimani hal yang gaib Nabi SAW mengkabarkan semisal perkara ini Yang terjadi di masa depan yang bersifat gaib Ini hal yang gaib yang tidaklah bisa kita ketahui kecuali berdasarkan dalil naqli atau dalil sam'i. Maka pembahasan tentang semacam ini Dinilai oleh dimasukkan dalam oleh sebagian e, orang dalam satu kategori namanya semayat, namanya semayat. Nah, semayat itu adalah hal-hal dalam akidah yang hanya didapat informasinya berdasarkan dalil semai. Maka kita harus mengimaninya dan percaya dengannya. Hal itu karena adanya hal tersebut dalam hadis. Dari jalur yang mutawatirah yang banyak di hadis-hadis yang sahih, dan Dajjal itu diberi sifat, disifati dengan sejumlah sifat. Yang sifat itu tuma, yis, uh, uh, membedakannya, itu menjadi sifat khasnya, bahasanya dia manusia dan dia adalah buta sebelah yaitu sebelah kanan Bahasanya Dajjal itu adalah fitnah yang akan terfitnah karena sebab Dajjal banyak orang dan Allah akan teguhkan orang yang mengkana alal haq orang yang berada di atas kebenaran sehingga tidak terfitnah dengan Dajjal karena mereka mengetahui kalau Dajjal itu pembohong oleh karena itu Dajjal disebut Dajjal karena makna dajjal itu banyak bohong dan besar kebohongannya. Demikian juga hadis-hadis tentang turunnya Isa itu mutawatir juga. Dan bahasa Isa akan membunuh dajjal di pintu Lot di Syam. Dan Isa akan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin fima itu setelah itu menghancurkan palang salibnya Nasrani membunuh babi yang mereka makan dan menghilangkan jizyah karena Isa tidaklah menerima kecuali Islam atau kalau tidak perang. Islam tersebar sebagaimana Allah kehendaki dan itu uh, terjadi di masa depan Allah alam mata yakunu dalika kapan itu terjadi. Dari di antara tugas Isa yaktulul khinzir ini jadikan dalil bahasanya babi adalah di antara hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. ya kita lihat uh, catatan kaki tentang dajjal di halaman 77 Anas uh, dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mengingatkan kaum mengingatkan kaumnya tentang bahaya al-a'war al-kaddab si buta sebelah yang uh, bohong sehingga dia buta sebelah dan dan tidaklah buta sebelah Wa inna rabbakum laisa bi'a'war Dijadikan dalil Bahasanya Allah punya dua mata Tertulis di antara kedua matanya Tertulis kafirun yang bisa dibaca oleh setiap orang yang punya iman Baik dia buta huruf ataupun tidak Kemudian hadis-hadis tentang Dajjal itu dan bahasanya Dajjal di antara tanda kiamat itu banyak dan valid dibawakan hadis-hadis tersebut oleh Ibnu Katsir di juz yang pertama dari an nihaya Firo, an, -Nihaya wa, uh, an -Nihaya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di juz yang pertama dari uh, an nihaya Kitabnya Bidayah wa nihaya Bidayah itu artinya awal-awal alam semesta, awal kehidupan. Nah, nihayah itu akhir kehidupan. Pembahasannya tentang masalah hari akhir, tentang kiamat. Nah ini juz al juz pertama dari an nihayah. Jadi kita bidah nihayah babnya bab besarnya dua, bidayah sama nihayah. E, dan seorang muslim diperintahkan untuk berlindung darinya di setiap sholat setelah tasyahud dan sebelum salam karena dajjal adalah fitnah yang luar biasa. Semoga Allah kita mohon pada Allah ke Allah lindungi kita dari kejelekan fitnah masih terjadi. Ibnu Jibril mengatakan <tuh> dia adalah al kadzab seorang pembohong yang jahat yang mengaku-ngaku sebagai Rob dan Allah jalankan melalui dua tangannya sebelah perkara yang itu khawarik luar biasa sebagai fitnah dan cobaan. Terdapat hadis yang mutawatir tentang hal ini yang itu memastikan Yujibul kata yang mengharuskan pemastian Bima tadamanahu majemu'uha Dengan apa yang jadi kandungan dari totalitasnya Kemudian tentang Isa di halaman 78 Bahasanya turunnya Isa ibn Maryam alaihissalam disebutkan dalam banyak hadis yang mengharuskan kita untuk al a memastikan bahasanya itu pasti terjadi. Hadis-hadis tersebut disebutkan lengkap oleh Ibnu Katsir di tafsirnya di akhir surat An-Nisa. Wa min ahlil kitab Dan ayat tersebut ditafsirkan bahasanya ahli kitab akan membenarkan Isa setelah turunnya Isa di akhir zaman sebelum matinya sebelum matinya Isya dan inilah pendapat yang terkenal. Hadis-hadis yang tentang turunnya Isa atau mengandung pesan bahasanya Isa turun di menara putih di Masjid Damaskus dan akan membunuh Masjid Dajjal di Babilut dan Isa disifati sebagai penguasa yang adil dia khinzir membunuh babi dan menghalang mematakan kayu salib dan menghilangkan jizyah dan harta pun berlimpah, bumi mengeluarkan keberkahannya, dan Isa tinggal selama tujuh tahun, kemudian wafat dan disolatkan oleh kaum Muslimin. Dan tidak ada satu red yang mengatakan dimakamkan di samping Abu Bakar, Umar dan eh, Abu Bakar, eh, Nabi Abu Bakar dan Umar. Dan Allah telah menyebutkan kalau Allah meninggikan Aisyah dalam firman-Nya, "Wa ma qataluhu yaqinan mereka tidaklah membunuhnya secara yakin, barafa Allah ilaihi bahkan Allah meninggikannya." Maka turunnya Fayakunum maka nuzuluhu minas sama' turunnya dari langit. Ya, kemudian e, kelimam Ahmad rahimallahu taala iman itu ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang sebagaimana terdapat dalam hadis. Mukmin yang paling sempurna imannya yang paling bagus akhlaknya. Asal iman dari antara permasalahan yang perselisihkan oleh kalangan para ulama Ahlussunnah dengan Murji'ah dan semacam mereka. al mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan dan termasuk di dalamnya keyakinan, termasuk di dalamnya berbagai macam ucapan dan perbuatan. Maka iman adalah ucapan hati, ucapan lisan, amal hati, amal anggota badan. Maka akwal perkataan yaitu zikir dan semacam itu termasuk iman. Demikian juga iman itu termasuk akidah. Sehingga zikir hati itu termasuk iman Amal badan termasuk dalam definisi iman Dalil hal itu sabda Nabi SAW Iman itu 70 sekian cabang Yang paling tinggi berupa ucapan Ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyengkurkan gangguan dari jalan Dan rasa malu adalah salah satu cabang iman Maka kalimat la ilaha illallah itu bagian dari iman dan itu ada ucapan lisan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari iman dan ini amal badan dan rasa malu bagian iman dan itu amal hati. Demikian juga cabang iman yang lainnya. Oleh karena itu kita katakan bahasanya iman itu semua amal yang itu kurbah mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang dengan tak kurbah tersebut bertambahlah keimanan berkulah kemaksiatan. Maka iman menurut sunnah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Dan Allah Ta'ala telah mengkabarkan, telah menginformasikan bahasanya iman itu bertambah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyastadu imanam ma'a imani. Supaya bertambahlah keimanan mereka setelah punya iman. Fazadatum imana, maka Allah tambahkan pada mereka keimanan. Dan semacam itu. Dan kaidahnya segala sesuatu yang bisa ditambahi berarti bisa dikurangi. Karena seorang itu jika ingat Allah, memuji Allah, bersyukur pada Allah, bertambahlah imannya. Namun jika berkata-kata yang jelek, caci maki, celaan, maksiat, rasani, gunjing, maka itu mengurangi iman, wahakadah demikian seterusnya. Ya, e, catatan kaki dari editor halaman 79, catatan kaki 2. Saya menuju menyampaikan iman dalam bahasa Arab artinya percaya yang tegas dengan sesuatu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, engkau tidak akan beriman dengan kami, yaitu musaddiq, tidak percaya. Sedangkan secara syariat, ucapan lisan dan amal anggota badan bertambah dengan amal hati. Ucapan lisan, yang dimaksud ucapan lisan adalah dua kalimat syahadat, dikir, doa, baca Qur'an, dan semua ucapan-ucapan uh, kebaikan yang lainnya. Amal dengan arkan anggota badan, yaitu jawari anggota badan, contohnya sholat, puasa, haji, jihad. Mengubah kemungkaran dengan tangan, dan semacam itu. Wal'aktu biljinan, kemudian keterikatan dengan neraka wal aktu bil jinan wal aktu bil jinan dan keyakinan dengan hati yang dimaksud dengan jinan artinya bil qalbi dengan hati wa yuradu bihi at-tasdiq dan yang dimaksudkan dengan keyakinan dengan hati adalah percaya dan ikhlas tawakal cinta dan semacam itu Kemudian catatan kaki dua di halaman 80 yang dimaksud dengan bertambah dan berkurang adalah bertingkat-tingkatnya manusia dalam iman dan itu biasa bika amal berbanding lurus dengan banyaknya amal ditambah mayakumu bil qalbi. apa yang ada di dalam hati jika seorang melakukan kebaikan semacam dikir sedekah dan jihad bertambahlah imannya dan jika melakukan maksiat semacam mencaci merampas sombong dengki berkuranglah kadar keimanannya. Ya, kemudian di sama kelima Imam Ahmad rahimallahu taala di poin yang ke-26, "Wa man taraka salata faqad kafara." Siapa yang meninggalkan salat dia kafir. Dan tidak ada satu pun amal yang meninggalkannya kekafiran kecuali salat. Siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Dan Allah halalkan untuknya, menimpakan e, hukuman mati untuknya. Penjelasan dari Sayyidina Ibn Zibin rahimahullah ta'ala. Di antara amal yang merupakan e, bagian dari iman adalah salat. Karena salat itu bagian dari iman. Dalilnya firman Allah ta'ala. Allah tidak akan melantarkan iman kalian yaitu salat kalian menghadap Baitul Maqdis sebelum berpindah ke arah kiblat. Allah tidak akan melantarkan hal itu dan di, dengan Allah sebut iman pada maknanya salat. Allah namai salat dengan nama iman karena salat adalah buahnya iman. Dan sholat ini tidaklah diragukan urgensinya dan besarnya kedudukannya. Wali ajli dalika oleh karena itu Allah tegaskan penyebutannya di Al-Quran Dan Allah sering menyebutkannya Dan terdapat juga dalam hadis perhatian dengannya Dan telah kita dengar sejumlah hadis yang isinya siapa yang meninggalkan salat dia kafir Yaitu al-Isra' e, terus-menerus meninggalkan salat teranggap kekafiran Orangnya berhak untuk disuruh bertobat. Jika bertobat itulah yang diharapkan, jika tidak maka diberi hukuman mati. Dan jika ngotot untuk meninggalkan sholat sampai rela di mendapatkan hukuman mati, maka ketika diberi hukuman mati, statusnya adalah murtad. Disikapi dengan sikap orang murtad. Hal itu karena sholat adalah siar agama yang paling agung tidak diragukan sesuatu yang seperti ini kedudukannya tidak boleh diremehkan Ya, demikian yang kita baca kesempatan وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعونا أن الحمد لله ورسوله